Mesin Masindo banyak sekali menyediakan alat-alat dan mesin-mesin unggulan untuk memajukan usaha Anda ya. Dari mulai alat pengolahan makanan, alat pengolahan hasil pertanian, sampai alat pengemas, semua ada di toko Mesin Masindo ya. Jadi bagi pemirsa yang memang ingin membuka usaha ataupun sudah menjalankan usahanya, jika membutuhkan alat atau mesin untuk membantu usaha Anda, pemirsa bisa langsung datang ke toko Mesin Masindo atau pemirsa bisa langsung saja menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda ya. Oke pemirsa, untuk informasi hari ini ya, saya akan menginformasikan salah satu produk unggulan dari toko Mesin Masindo nih. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan salah satu produk yang sangat luar biasa, yaitu mesin atau alat giling daging yang paling terbaru dari toko Mesin Masindo. Nah, karena toko Mesin Masindo menyediakan banyak sekali nih untuk varian atau segala jenis giling daging ya, dari mulai kapasitas terkecil sampai kapasitas yang besar, semua ada di toko Mesin Masindo. Nah, bagi pemirsa nih yang memang kebetulan membuka usaha bakso ya, lalu membuka usaha pembuatan sosis, pembuatan otak-otak, usaha pembuatan empe-empe ya, lalu usaha pembuatan bumbu pecel juga bisa ya menggunakan giling daging ini ya. Dari mulai menggiling cabai, menggiling bawang ya, atau menggiling rempah-rempah yang lainnya ya, dengan hasil yang memang yang dibutuhkan itu agak kasar. Nah, sangat cocok sekali untuk menggunakan alat atau mesin giling daging ya. Jadi alat giling daging ini sangat diperlukan ya untuk memproses atau ingin membuat suatu makanan yang memang berbahan dasar daging ya. Nah, ini sangat cocok sekali untuk Anda miliki nih pemirsa ya. Paling banyak digunakan biasanya untuk usaha bakso ya. Biasanya usaha bakso empe-empe ya atau otak-otak ini sangat dibutuhkan sekali. Dan untuk kali ini saya akan menampilkan kapasitas yang memang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga, dan untuk penggeraknya menggunakan dinamo listrik ya. Jadi alat ini pastinya membutuhkan konsumsi daya listrik. Oke, langsung aja nih kita akan membuka untuk kemasannya ya. Yang kali ini saya akan tampilkan adalah alat giling daging tipe MKS MAT8 ya. Nah, oke, MAT8. Nah, sekarang kita akan buka nih ya. Nah, oke. Untuk alatnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga ya. Jadi pas nih di tengah-tengah. Jadi sangat cocok sekali bagi Anda yang memang baru memulai usaha ya, untuk menggunakan alat ini ya. Iya, kita balik. Oke. Nah, kita buka nih plastiknya nih. Wah, keren nih pemirsa ya. Untuk tampilannya udah keren banget, kinclong ya. Karena memang terbuat dari full stainless ya. Jadi sangat aman sekali untuk Anda yang memang kebetulan alat ini dipakai untuk menggiling produk-produk atau jenis segala jenis makanan, khususnya daging ya pemirsa ya. Nah, ini dia nih alatnya nih ya. Nah, ini balik kayak gini. Nah, ini dia nih alatnya, lumayan mini tapi ini sudah bisa Anda gunakan ketika Anda memproduksi makanan yang memang berbahan dasar daging ya. Nah, untuk alat ini
namanya alat giling daging. Tipe MKS MAT8 untuk powernya membutuhkan daya listrik sebanyak 370 watt. Jadi ya nggak terlalu besar ya pemirsa ya. Jadi tetap bisa digunakan untuk rumahan ya maksudnya ya. Nah oke. Okay. Nah di sini juga dilengkapi dengan hopper nih. Ada hopper juga, jadi memudahkan Anda dalam memasukkan daging ya. Oke. Okay. Nah di sini ada juga cutting plate-nya. Jadi dari awal dulu ya. Ketika Anda membeli alat ini, Anda yang pertama akan mendapatkan kartu garansi servis selama 1 tahun di luar spare part ya pemirsa ya. Oke. Okay. Nah lalu di sini ada manual book ya. Lalu pemirsa akan mendapatkan ada cutting plate-nya. Di sini ada cutting plate. Ada blade-nya juga. Nah, ini ada blade-nya juga ya. Oke. Nah, alat ini dilengkapi dengan hopper ya untuk memudahkan ya Anda dalam memasukkan daging nih pemirsa ya. Oke. Oke. Akan cek dulu nih ya bahwa untuk kelengkapannya, karena memang di sini masih ada nih pemirsa nih ya, di sini masih ada nyempil terasa pemirsa ya. Oke, udah kosong ya. Nah lalu dilengkapi juga dengan pendorong ya. Nah ini pendorong. Nah nanti pemirsa bisa menggunakannya seperti ini, jadi untuk menekan agar produk yang akan digiling biar cepat bisa masuk ya ke dalam atau cepat tergiling ya. Nah di sini ada corong yang fungsinya nanti pemirsa bisa pasang seperti ini ya, dibuka terlebih dahulu. Nah untuk cara membukanya seperti ini ya. Nah bisa seperti ini. Nah fungsinya, jadi jika pemirsa ingin menaruh atau memasukkan hasil penggilingan daging ke dalam plastik kecil, pemirsa bisa langsung memasukkan si ujung plastiknya ke sini, maka secara otomatis hasil dari gilingan langsung masuk ke plastik tersebut. Seperti itu pemirsa ya. Dan untuk cara penggunaannya atau cara membukanya seperti ini ya. Nah, ini ada tutup paling depan ya. Bahannya stainless ya. Pemirsa bisa lihat. Nah ini bahannya stainless, sangat mengkilap ya. Oke, lalu urutan selanjutnya ada cutting plate-nya. Ada cutting plate-nya, terbuat dari stainless juga. Lalu ada pisaunya, ya sama, terbuat dari bahan stainless juga. Sangat aman sekali untuk makanan. Oke, lalu berikutnya, nah ini dia nih, ada skrunya ya. Nah ini skru fungsinya untuk mendorong agar si daging itu dia bisa mendekati pisau dan cutting plate-nya. Oke, nah yang kedua di sini ada untuk rumah dari skrunya, sama terbuat dari bahan stainless steel juga, sangat aman sekali untuk makanan ya. Nah, oke. Okay. Nah, ini dalamnya seperti ini. Dalamnya seperti ini ya. Oke. Okay. Sip. Lalu di sini ya, ada asnya nih. Dia yang terhubung dengan si skrunya ya. Nah, jadi ini skrunya ada dudukannya ya. Jadi untuk memasukkannya dia harus pas ya agar bisa memutar. Nah, seperti ini ya. Dia harus pas ya. Dan di atasnya di sini ada baut pengunci ya. Ada baut pengunci, jadi ketika Anda memasukkan untuk bagian kepalanya ya, bagian depan,
Nah, baut pengunci ini harus diikutsertakan agar pemakaiannya juga bisa lebih aman ya. Oke, kita pasang kembali ya sesuai dengan urutannya. Nah, ini kita pasang ya untuk bagian kepalanya ya. Lalu kita bisa pasang untuk baut penguncinya ya, agar dia tidak mudah terlepas. Caranya gampang sekali, tinggal diputar saja. Nah, sudah kencang seperti ini. Lalu Anda bisa pasang bagian skrunya. Nah, untuk masang bagian skru kita agak putar sedikit sampai dia benar-benar pas ya. Lalu yang berikutnya pemasangan pisau, ingat jangan sampai terbalik. Untuk bagian yang tajam dia di bagian bagian depan ya, menghadap ke depan ya. Nah, kita masukkan. Lalu selanjutnya pasang cutting plate-nya. Untuk pasang pemasangan cutting plate yang bebas ya. Untuk bolak-baliknya sama ya bagian sisinya ya. Dan yang terakhir ini ada penutup ya. Nah, kita pasang penutupnya ya. Kita pasang penutupnya sampai kencang ya, sampai menutup. Lalu berikutnya kita pasang untuk hopernya ya. Dan ini ada pendorongnya dan alat ini siap untuk digunakan, mirsa ya. Nah, mirsa, bagaimana? Sangat mudah sekali bukan untuk cara pemasangan atau bongkar pasang dari alat meat grinder atau giling daging tipe MKS MAT8. Nah, alat ini yang paling terbaru dari toko mesin Maxindo ya. Nah, untuk kapasitas di bawahnya ada juga, untuk kapasitas di atasnya apalagi pemirsa, sangat lengkap untuk di toko mesin Maxindo sendiri ya. Apalagi untuk segala macam jenis giling daging, kita menyediakan berbagai macam kapasitas dari mulai yang kecil sampai yang besar ya. Untuk kapasitas giling daging semua ada di toko mesin Maxindo ya. Dan biasanya alat giling daging ini cocok sekali digunakan atau diikut sertakan nih ya sama mesin bakso ya, biasanya ya untuk mesin bakso. Biasanya kalau untuk pembuatan bakso pasti alat ini diikut sertakan ya. Biasanya dari mulai giling daging, mixer daging, lalu pencetak bakso ya. Nah, itu sudah pasti ada kalau untuk di usaha pembuatan bakso, mirsa ya. Jadi tunggu apa lagi? Segera dapatkan alat ini, segera alat giling daging tipe MKS MAT8 ya. Karena toko mesin Maxindo akan memberikan Anda harga spesial yaitu potongan sebanyak 5% selama 2 hari ke depan. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan yang bagus ini ya. Kita kasih diskon sebanyak 5% untuk mendapatkan alat giling daging tipe MKS MAT8 nih pemirsa ya. Untuk cara mendapatkannya gampang sekali pemirsa, tinggal telepon ke nomor yang sudah ada di layar kaca Anda, atau pemirsa bisa datang langsung nih ke cabang-cabang Maxindo terdekat di kota-kota besar di Indonesia. Karena toko mesin Maxindo sudah membuka banyak sekali cabang di Indonesia nih, khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Jadi nggak ada alasan ragu lagi nih untuk segera mendapatkan alat-alat dan mesin-mesin unggulan dari toko mesin Maxindo. Oke, pemirsa, kayaknya kita harus break dulu sebentar ya, tapi jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali tetap di Halo Maxindo. Halo, 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 halo Maxindo. Menyajikan aneka minuman hangat dan berkelas dengan lebih mudah, praktis, dan elegan. Electric Kettle Granada tipe ARD KT12 dengan desain yang elegan, berkelas, klasik, dan imut lucu. Menyajikan aneka macam minuman dalam kondisi yang panas dan siap dinikmati. Praktis dan portable untuk kebutuhan traveling backpacker, mudik, atau ketika ibadah haji dan umroh. Terbuat dari material stainless steel berkualitas, kapasitas tabung 1,7 liter, pemanas portable bertenaga listrik dengan konsumsi energi yang hemat.
fleksibel dapat diputar 360 derajat, dilengkapi gagang pengaman dari bahan isolator berkualitas anti gores, water level indikator, automatic power switch yang akan mati secara otomatis ketika air mendidih, illuminated power indicator, serta boil dry protection. Ardin, andalan berkualitas bagi kebutuhan ibu rumah tangga dan keperluan dapur sehari-hari yang ceria. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pembuat kon dan mangkuk es krim tipe MKSC C14 dari Maxindo. Dengan daya listrik 1750 watt, mesin ini sangat cocok untuk Anda yang ingin usaha es krim. Mesin ini terbuat dari bahan yang berkualitas dan kokoh. Bodi mesin terbuat dari bahan stainless steel, plate terbuat dari Teflon non-stick anti lengket, dilengkapi dengan temperature control dan timer sehingga memudahkan Anda mengontrol waktu memasak. Mesin ini juga dapat membuat wadah dalam bentuk kerucut ataupun mangkuk, sehingga sangat membantu dan menambah variasi usaha es krim Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Oke, pemirsa, kembali lagi masih dalam acara Halo Maxindo bersama saya Anto dari toko mesin Maxindo tentunya ya. Nah, kali ini kita akan coba ya untuk memproses nih atau menggiling salah satu bahan makanan ya. Nah, tadi saya sudah infokan, jadi untuk alat ini yaitu alat giling daging atau meat grinder, selain untuk menggiling daging, dia juga mampu untuk menggiling beberapa jenis bahan-bahan makanan seperti bawang, cabai ya, ataupun kacang ya, itu bisa diolah atau digiling ya menggunakan alat ini, yaitu alat meat grinder tipe MKS MAT8 dari toko mesin Maxindo. Nah, dengan catatan untuk hasil gilingannya dia tidak halus ya pemirsa, jadi bagi pemirsa yang memang membutuhkan untuk hasil gilingan yang agak kasar, cocok sekali menggunakan alat ini ya. Biasanya untuk menggiling bawang ataupun cabai itu sangat dibutuhkan untuk Anda pemirsa yang memang kebetulan membuka usaha nasi goreng, karena memang untuk hasil gilingannya tidak terlalu halus ya. Jadi cocok sekali menggunakan alat ini, yaitu alat giling daging ya tipe meat grinder MKS MAT8 ya. Nah, kali ini saya akan menggiling cabai nih ya, dengan hasil yang memang agak kasar. Nah, untuk hasil cutting plate di sini dia yang lubangnya agak besar, saya akan mengganti dengan lubang yang agak halus ya. Nah, untuk caranya gampang sekali. Tinggal dibuka saja ya, diputar. Ya, diputar. Lalu kita bisa ganti untuk cutting plate-nya. Nah, di sini cutting plate-nya yang agak halus ya. Oke. Kita pasang, caranya gampang ya. Tinggal dipasang seperti ini. Lalu ditutup agar tidak lepas ya. Tutup. Lalu kita bisa hubungkan ya untuk kabel listriknya dengan listrik ya. Sangat mudah cara pengoperasiannya. Nah, seperti itu. Untuk suaranya pun dia sangat halus sekali ya pemirsa ya. Sangat halus sekali, jadi tidak mengganggu tetangga nih pemirsa, bagi pemirsa yang memang membuka usaha di rumah nih ya untuk pengolahan makanannya, ini sangat cocok sekali untuk Anda gunakan ya.
Oke, langsung aja nih kita akan mencoba ya menggiling cabai menggunakan alat giling daging atau meat grinder tipe MKS MAT8 dari toko mesin Maxindo. Oke, kita akan coba dulu ya pemirsa ya. Nah, untuk memasukkannya kita bisa lewat sini ya pemirsa ya. Lewat hopernya. Nah. Oke, nah ini dia nih pemirsa nih. Untuk hasilnya seperti ini ya. Nah, sangat cepat ya pemirsa ya. Atau jika pemirsa ingin membuat bumbu-bumbu masakan, bisa juga menggunakan alat ini ya, alat giling daging ya. Untuk yang digunakan itu bisa untuk kapasitas giling daging yang sekarang saya gunakan ataupun kapasitas di atasnya itu sangat bisa ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita tekan ya. Oke, nah suaranya halus, kerjanya juga sangat cepat ya. Dan ini untuk hasilnya ya, cabai yang sudah digiling menggunakan alat meat grinder ataupun giling daging tipe MTA8 dari toko mesin Maxindo. Dan untuk konsumsi daya listriknya hanya membutuhkan sebanyak 370 watt saja ya. Jadi sangat irit sekali untuk konsumsi daya listriknya pemirsa ya. Udah alatnya bagus ya, udah dibuat dari material yang sangat bagus ya, yaitu stainless, sudah standar sekali untuk makanan ya. Wattnya juga tidak terlalu besar dan untuk cara kerjanya sangat cepat sekali nih pemirsa ya. Dan alat ini juga sangat cocok sekali Anda gunakan untuk memproduksi daging ya, untuk bahan yang akan diolah selanjutnya menjadi bakso, empe-empe, somai, otak-otak, dan masih banyak lagi ya. Jadi tunggu apa lagi? Segera dapatkan alat ini hanya ada di toko mesin Maxindo ya. Dengan cara menelpon ke nomor yang sudah ada di layar kaca Anda, atau pemirsa bisa langsung datang ke cabang-cabang Maxindo terdekat di kota-kota besar di Indonesia. Ada di mana aja nih untuk cabang-cabang Maxindo yang sudah tersebar di kota-kota besar di Indonesia? Kita ada di Pulau Sumatera, tepatnya ada di Medan, Pekanbaru, Palembang, dan Lampung. Kita juga tersedia di area Jabodetabek nih, khususnya di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Bogor, dan masih banyak lagi pemirsa ya. Nah, untuk di Jawa Barat ya, kita ada di Kota Bandung. Untuk di Jawa Tengah kita ada di Semarang, Jogja, dan Solo. Untuk di Jawa Timur kita ada di Surabaya, Malang, dan Blitar. Untuk di Kalimantan kita ada di Banjarmasin. Untuk di Sulawesi kita ada di Makassar. Dan untuk di NTB kita ada di Mataram. Jadi kurang lebih sudah ada 22 cabang yang sudah tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Jadi langsung aja nih bagi pemirsa yang ingin mendapatkan alat ini, bisa langsung datang ke cabang-cabang kami ataupun bisa langsung telepon aja ya. Halo, kita ingin memesan ya untuk mesin meat grinder tipe MTA8 ya. Jadi langsung aja nih, sangat cocok sekali bagi Anda yang baru memulai usaha ataupun sudah mengembangkannya ya. Ini sangat cocok sekali nih ya untuk Anda miliki sekarang juga ya. Nggak hanya untuk menggiling daging, tapi juga bisa menggiling untuk segala jenis sayuran seperti cabai, kacang, ataupun bawang ya. Ini sangat cocok sekali nih pemirsa ya. Dengan catatan untuk hasil yang digiling dia tidak terlalu harus. Jadi agak kasar ya pemirsa ya. Oke, selanjutnya kita akan coba menggiling dengan daging-dagingan nih ya. Tapi kita harus break dulu pemirsa karena ada yang mau lewat ya. Tapi jangan kemana-mana karena saat lagi kami akan kembali tetap di Halo Maxindo. Halo, 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 halo Maxindo. Mau memproduksi hard es krim untuk usaha es krim aneka skala usaha?
Ini rahasia suksesnya. Dengan mesin hard es krim dari Maxindo, terpercaya dan telah digunakan oleh ribuan pengusaha es krim di seluruh Indonesia. Tipe hard es krim MKS SIC 105 dengan teknologi kompresor Aspera Italia, sehingga menjamin kualitas produk lebih maksimal. Material mesin berkualitas, awet dan sesuai food grade, mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Waffle adalah camilan populer yang peluang bisnisnya tak pernah surut oleh zaman. Salah satu cara untuk bisa berkembang menjalankan bisnis ini adalah dengan melakukan inovasi produk. Maxindo menyediakan mesin pembuat waffle bentuk bola bulat untuk kesuksesan bisnis waffle Anda. Fungsi mesin ini adalah membuat waffle bentuk bulat. Anda bisa membuat variasi topping atau rasa sesuai kreativitas Anda. Keunggulan mesin ini, material bodi mesin stainless steel, plate terbuat dari teflon nonstick anti lengket, dilengkapi temperature control, dilengkapi dengan timer memudahkan Anda mengontrol waktu memasak, mudah digunakan dan aman. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin Brit Toaster tipe MKS D06 dari Maxindo. Mesin ini dapat memudahkan dan menambah variasi selera Anda untuk membuat roti bakar. Dengan berdaya listrik 2500 watt, terbuat dari bahan stainless steel berkualitas dengan desain yang elegan dan menarik, mesin ini sangat cepat dan mudah dioperasikannya. Dilengkapi dengan timer untuk memudahkan Anda mengukur lama proses pemanggangan. Memiliki lift up control untuk mengangkat dan menurunkan roti agar memudahkan Anda dalam memeriksa kematangan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ibu-ibu di rumah, ayo membuat jajanan populer dan sehat bersama anak-anak Anda. Dengan mesin X Snack Maker tipe ARD505 Ardin, andalan terbaik bagi alat-alat rumah tangga. Desain mesin yang elegan dan minimalis sangat mudah untuk ditempatkan di dapur. Konsumsi listrik lebih hemat untuk penggunaan rumah tangga sehari-hari. Bagian bawah masing-masing tabung dilengkapi dengan knob yang bisa dibuka, sehingga memudahkan pembersihan. Cover atas dari bahan berkualitas yang awet. Tube untuk memasak sostel sebanyak 2 unit dari bahan teflon yang berkualitas dan anti lengket. Sostel yang sudah matang akan naik secara otomatis ke permukaan. Fitur tombol termostat pengatur suhu untuk mencapai tingkat kematangan yang diinginkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Oke pemirsa, kembali lagi masih dalam acara Halo Maxindo. Nah tadi kita sudah mencoba untuk menggiling bahan ya menggunakan cabai ya. Nah sesuai dengan fungsi alat ini ya untuk menggiling dari mulai daging ya maupun untuk menggiling atau mencacah dari sayur-sayuran seperti yang tadi saya contohkan ya, contohnya seperti cabai ya. Jadi tidak semua sayuran bisa digiling menggunakan alat ini ya. Jadi alat ini sangat cocok sekali untuk memproduksi atau menggiling daging yang selanjutnya akan diolah menjadi makanan-makanan yang memang beraneka ragam atau bervariasi. Nah, lanjut ya pemirsa ya. Sekarang kita akan mencoba menggiling daging ya. Nah, untuk daging yang digunakan untuk digiling bisa menggunakan daging ayam ya, daging sapi, kambing, kerbau ya, ataupun daging ikan juga bisa ya. Jadi segala jenis daging bisa digiling menggunakan alat ini, yaitu alat meat grinder atau penggiling daging tipe MKS MAT8 dari toko mesin Maxindo ya. Oke langsung aja nih, kita akan mencoba menggiling daging ikan kali ini ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba menggiling daging ikan
bagaimana hasilnya? Yuk langsung kita akan coba ya. Kita giling sekarang ya. Yang pertama kita akan mencoba menyalakan. Di sini ada, bagi pemirsa yang belum tahu ya, di sini ada tombol powernya ya. Tinggal ditekan saja ya untuk tombol powernya. Jadi tidak ada settingan ataupun tombol-tombol yang lain untuk setting kecepatan ataupun yang lainnya. Jadi hanya dengan menekan satu tombol saja, maka alat ini sudah siap langsung dioperasikan ya. Langsung aja yuk kita akan coba ya bagaimana hasilnya. Kita menggiling ikan ya. Kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, kita masukkan nih untuk ikannya ya. Biasanya menggiling ikan ini untuk bahan dasar pembuatan empe-empe ya, ataupun somai, bisa juga otak-otak ya. Nah, di sini sangat cocok sekali untuk menggiling ikan ya. Nah, kita akan coba lagi ya. Nih kita masukkan untuk ikannya. Nah, masukkan ya. Oke. Sangat cepat sekali pemirsa ya. Dan untuk hasil yang digilingnya juga sangat bagus ya. Jadi selanjutnya Anda bisa olah menjadi aneka ragam jenis makanan nih pemirsa ya. Bisa bakso ikan, bisa empe-empe ya, bisa juga somai, bisa otak-otak, dan masih banyak lagi untuk jenis makanan yang memang berbahan dasar daging ya, khususnya daging ikan yang memang kebetulan yang sekarang kita sedang giling ya pemirsa. Oke, cukup. Nah, ini untuk hasilnya nih pemirsa ya. Untuk hasilnya yang selanjutnya bisa diolah menjadi segala jenis resep ya, untuk makanan yang memang berbahan dasar ikan khususnya ya. Gimana nih, sangat mudah sekali bukan untuk cara penggunaan alat giling daging ataupun meat grinder tipe MKS MTA8 ya. MAT8 ya. Untuk alat ini membutuhkan 370 watt saja untuk mengoperasikannya ya. Jadi langsung aja nih pesan sekarang juga untuk giling daging tipe MKS MAT8 hanya ada di toko mesin Masindo. Dan pemirsa akan mendapatkan, ketika Anda membeli alat ini, Anda akan mendapatkan garansi servis selama 1 tahun di luar spare part. Dan jika Anda memesan sekarang juga, Anda akan mendapatkan diskon 5% selama 2 hari ke depan. Yuk, langsung pesan aja yuk untuk alat ini ya, dengan cara menelpon ke nomor yang sudah ada di layar kaca Anda, atau pemirsa bisa datang langsung nih ke cabang-cabang Maxindo terdekat di kota-kota besar di Indonesia yang sudah tadi saya infokan kepada Anda ya, ada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan masih banyak lagi. Jadi langsung aja datang segera ke cabang-cabang Maxindo terdekat di kota-kota besar di Indonesia. Ataupun jika Anda ingin memesan mesin atau mencari mesin-mesin yang lainnya, bisa langsung datang ke cabang kami untuk menanyakan stok maupun menanyakan alat atau mesin yang cocok untuk usaha Anda nih pemirsa ya. Ataupun jika pemirsa belum sempat untuk datang ke toko kami, pemirsa bisa langsung saja kunjungi website kami di www.maxindo.com untuk melihat banyaknya ya variasi-variasi alat atau mesin-mesin yang ada di toko mesin Maxindo. Dari info spesifikasi, harga, sampai diskon-diskon menarik yang ada di toko mesin Maxindo. Jadi langsung aja buka website kami di www.maxindo.com saya. Dan saya akan menginfokan nih kepada Anda pemirsa, bagi pemirsa yang ingin membuka usaha nih ya, dengan mengolahnya sendiri untuk produk makanannya. Dan tapi pemirsa masih kebingungan nih ya, untuk cara pembuatannya, untuk cara resepnya, bahan apa aja yang terbaik yang akan digunakan. Ini nih pemirsa, pemirsa bisa langsung datang aja ke Maxindo Academy. Karena di Maxindo Academy, pemirsa akan diajarkan dari mulai cara pembuatan makanan ya,
cara pengolahan bahan yang benar, cara mendapatkan atau trik dan tips untuk membuat produk tersebut ya, semua ada di Maxindo Academy. Jadi langsung aja nih untuk ikuti segera Maxindo Academy nih pemirsa ya, karena memang sangat cocok sekali untuk Anda yang baru memulai usaha ya, ataupun sudah juga menjalankan usahanya ya, dengan ingin memantapkan ilmunya lagi, langsung aja nih datang segera ke Maxindo Academy. Dan untuk training-training Maxindo Academy itu kelasnya ada banyak sekali pemirsa, dari mulai kelas cara pembuatan bakso, kelas cara pembuatan mie, kelas cara pembuatan roti, es krim ya, minuman kekinian, dan masih banyak lagi. Jadi langsung aja nih ikuti segera untuk Maxindo Academy-nya ya. Dan jangan lupa nih untuk pembelian alat ini sekarang juga, pemirsa akan mendapatkan diskon sebanyak 5% selama 2 hari ke depan. Jadi langsung aja yuk pesan sekarang juga dengan cara menelpon ke nomor yang sudah ada di layar kaca Anda, atau pemirsa bisa datang langsung ke cabang-cabang Maxindo terdekat di kota-kota besar di Indonesia pemirsa ya. Oke pemirsa, hasil dari alat giling daging tipe MKS MAT8 mengakhiri jumpa kita pada kesempatan kali ini. Tapi jangan khawatir pemirsa, Halo Maxindo akan menemani Anda setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis jam 10.30 hanya di Niaga TV tentunya ya. Oke, saya Anto berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.